Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the second video on how to operate SketchUp Pro 2021 to complete your project for subject DID 154 building construction. So previously the project should be done in class and the model is made by hand. Unfortunately for this semester you have to go back and now you have to use a mod software or 3D modeling software to create that model. So saya dan juga my colleague, my lecture colleague Cik Nurul, so we discuss and then we agree that to use SketchUp as your modeling software. Okay, so bila anda click on the SketchUp, it bring you to this page. So dekat page ni nanti there are a few options that you can choose on. Okay, if you already done any projects using the SketchUp Pro, the projects will, the recent files or project that was created recently shall be shown at the bottom. Yeah, okay. And since this is for those new ones, you need to click on the architectural option kat situ. Okay, it's gonna take some time for it to load, depending on the speed of your computer and also the capacity of your processing unit or CPU. Okay, so once it's been loaded, okay, there you're gonna see this the person kat sini. So this SketchUp person, it depends on the new version of release. So for 2021 ada gambar perempuan ni lah. For other versions it's going to show different people. Okay, so the next one is before you start your project, you have to check the unit whether it's correct or not. So go to window, click on model info and go to units. Okay, make sure that the units are in millimeter. Okay, and position and just leave it like that. Okay, make sure millimeter and meter. Okay, I'm gonna show you only the needs to know punya icon sahaja. So ada icons tu you can explore it by your own or you're gonna learn it in the other subject in part 3. Okay, the DID 202, which is AutoCAD, you're gonna learn on how to operate SketchUp in class. Okay, so dalam kelas ni saya akan tunjuk caranya untuk buat model and then nak buat apa tu section dan juga nak draw balik dia punya technical drawing based on the drawing daripada model dalam SketchUp ni. Okay, so first thing is you have to understand the icon yang paling utama lah. Okay, kat sini kan kita ada arrow, okay, ada eraser, ada lines. Okay, kat sini ada lines yang straight dan juga freehand, so you can choose. If you use line then boleh buat straight lines lah. Okay, nampak yang hijau tu maksudnya dia straight ikut satah yang ataupun dia punya apa ni, horizontal line at this angle or the green lines tu. So dia akan, maksudnya straight ni dia akan follow green line lah, so dia macam snap. Kalau dia buat macam ni maksudnya dia tak betul. Okay, macam ni dia lurus ikut green line tu, dia punya apa tu satah ini adalah satah X. Kau X grid, yang merah ni adalah Y. Okay, XY dan ini adalah Z. Okay, Z ni menegak ke atas. Okay, so dalam this apa tu window punya view, okay, window view ataupun dalam ruang ini, this a 3D punya dimension. Okay, 2D dimension biasa yang akan nampak macam drawing dalam AutoCAD lah, right? Okay, hold on eh. So the next thing to do is when you use the other one freehand, you boleh buat macam-macam lines. Tapi kalau anda tengok sekarang ni dia dalam bentuk 2D. Okay, hold on. Alright, hold on, sekejap. Guys, you need to go out. Okay, go. So the next thing what you need to do is kita pilih yang line saja dahulu. Okay, once remember bila anda lukis line, jadi kalau di hijau dia, maksudnya dia follow satah hijau lah. Okay, nampak hijau, ini hijau, ini satah merah. So ini satah kalau atas tu akan jadi satah Z.
Nampak eh? Walaupun dia nampak macam soalan, eh betul ke ni, dia sengit ke tidak? Tapi sebenarnya dia adalah lurus. Okey, dia betul-betul ikut size dia punya straight lines lah. Maksudnya kalau hijau-hijau, dia akan sebab serta X, serta Y, serta X dan serta Z. Okey, saya padam dulu. Baik, so since this is a technical drawing, benda yang paling utama adalah measurement kan. So untuk measure dia dengan betul, bila anda draw lines, nampak tak dekat bawahnya ada length? Okay, ada length. So sama ada anda tarik ikut length sampai dapat, tapi susahlah nak dapat 6,000. Macam mana nak dapat 6,000 ni? Contohnya saya nak draw sampai 5,000 ataupun 5 meter kan. So tak perlu susah, just use your keyboard, just type in. Jangan matikan lagi dia punya klik ni. So draw saja, key in 5,000 millimeter. So dia akan stop pada 5,000. Okay, nampak line ni adalah 5,000. So bila anda gunakan pita ukur ni, boleh ukur balik. Nampak dia tadi 5,000 mm. So dekat bawah length tu pun akan ada keluar juga, dekat belah kanan ni. Ni bawah eh, kanan. Dekat ni adalah 5,000 juga. Okay, so katalah saya nak buat 5,000 kali 2,500. So sini pun 2,500, start in 2,500. Oh sorry, saya buat petak pula. Saya gunakan pensel, tulis balik 2,500. Okey dah. So saya akan dapat dimension Y dia 5,000. Okey. Ni saya ambil ni lah supaya nampak 5,000. Ini jap. Ni just aturan nak tunjukkan. Okey. Kenapa dia ni hilang? Okey. 5,000. So ini 5,000 dengan 2,500 kan. So katalah saya nak buat petak. Petak sama ada, ini cara lambat lah. Anda ukur dulu, kemudian ambil shape ni, klik pada atas sampai hujung. So saya akan dapat 5,000 kali 2,500 punya petak. Cara yang kedua untuk buat macam ni paling senang adalah klik. Nampak tak kat bawahnya dimension? Ha, klik je. Pastikan dalam satu ni ya. Satu warna biru ni. Okay, supaya dia tak silap. Okay, so just key in 2,500 comma 5,000. So secara automatik dia akan dapat size ni. Cumanya dia tidak tepat lah. Nampak dia tak ada berdua atas line merah ni. So kalau nak gerakkan dia, select semua. Pastikan anda select semua. Dia masuk dalam selection. Klik gambar move ni. Pergi kat ujung dia. Pastikan dia klik eh. Ha, pergi letak kat ni. Oh, tak dapat. Okey, boleh lah. Okey, kalau nak tepat kena guna yang line tadi. So dua-dua ni size dia sama, 5,000 kali 2,500. Tak percaya, kita klik ni ukur-ukur. Okey, 5,000. Ini 5,000. So sama saja. Kalau nak dapat area, klik tengah ni je. Kalau dapat area tengah. So dia secara automatik akan calculate untuk anda. So satu kelebihan SketchUp. Okay, the next thing to do is kita nak buat apa tu, wall kan, ketebalan wall. So, ketebalan berapa? Ketebalan wall adalah 150 mm. Okay, so untuk buat apa tu ketebalan, saya akan gunakan button offset ni. Okay, offset ni tujuan dia adalah dia nak move the wall yang dari luar tu masuk ke dalam. Okey, contohnya macam ni eh. Nampak kita dah ada wall petak ni, saya akan klik pada wall ni. Saya akan okey klik dulu. Nampak tak boleh move. Ha, dia ada automatik dia akan buat satu line di dalam dia. Okey. So nak move dia macam mana? Macam mana saya nak tahu? So ni nak move banyak. So nampak tak kat measurement belakang dan bawah tu dia akan bergerak. So apa yang saya buat adalah saya akan key in 150 mm. Ha, so nampak tak sekarang ini dah ada satu wall di dalam. Nak measure dia, klik ukur sampai hujung. Nampak 150. Okey, 150. Tak percaya, jangan kita ukur dulu 150 tak. Okey, 150. Betul lah, 150. Okey. Sekarang dah ada line pula dah. So kita buang line ni supaya tidak ganggu kita punya kerja. Kita buang ni, kita klik line sampai dekat warna biru eh. And then tekan delete dekat keyboard. Tekan delete atau keyboard, ataupun kalau tak nak ambil je gambar pemadam ni, klik pada tu, objek tu. So dia akan hilang. Okay, kita boleh guna pemadam untuk padam eh. Okey, ambil balik. Sekarang saya dah ada wall. So SketchUp ni sangat senang. Okey, lepas dah ada wall,
klik pada push and pull ni, naikkan dia. Pastikan dia menyala dulu eh. Nampak dia warna biru ni. Dia punya arrow tu akan select warna biru. Kalau salah select, dia akan naik ini pula. Pastikan dia select pada objek betul. Saya nak select yang belakang ni sebab ini nak jadikan wall dia. So, saya akan klik dan naikkan. Naik berapa? Ah, bergantung kepada ketinggian floor tersebut. Kalau floor tu tinggi dia daripada floor bawah sampai floor atas adalah 150. Sorry, 150 pula. 3000 mm untuk 3 meter. So, masa dia tarik tu, you type in dekat belah bawah kanan tu, dekat distance ni, masukkan 3000 kat keyboard. Klik je, type je. Okay, 3... Oh, sekejap. Dah pula dah. 3000. Tekan enter. So, sekarang dah ada wall 3000. Okay. Ha, dah dapat wall dah. So, nak pastikan, klik pada measurement tu. Pastikan dia snap pada hujung sampai bawah tu. So, anda akan dapat berapa? 5000 pula dah. So, klik sekali lagi. 3000. Ha, betul. Okay. So, nak tahu betul tidak, klik pada hujung ke hujung. Dapat 3000 kan tadi. Kalau tak percaya, kita ambil gambar ni. Kita klik ni. Ha, so, 3000 mm. Okay. So, that is 3000. Height. Height. Ha, okay, dah. Siap. Okay, klik pada luar. Klik pada luar. Gunakan icon arrow ni, letak kat luar ni eh. Okay. So, dah. Siap. Okay. Saya bagi contoh paling simple lah. Ini very simple. Kalau nak buat tingkap, senang saja. Macam mana saya buat adalah biasanya saya akan tengok pada dalam. Okay, dalam ni kan. Kita tengok dalam, kita pergi pada dalam. Ambil measurement ni, tool ni. Guna dia sebagai guide saja. Guide untuk naikkan. Okay, tingkap biasanya daripada lantai ke bawah tingkap 900 mm tinggi ya. Di lantai. Naikkan dia 900 mm. Okay. Atas tingkap biasanya dalam 2100 sebab dia nak sama tinggi dengan pintu. Kata saya buat pintu eh. Okey, pintu tinggi 2100 kan daripada lantai 2100. Alright. So ini ke sini 2100, ini ke sini 900. So saya nak buat pintu dulu. So pintu contohnya pintu daripada tepi. Ini bergantung pada design eh. So saya katalah saya bagi contoh 300 daripada dinding. Pintu biasa berapa? 900 lebar dia. So saya masukkan check in. Saya apa saya buat adalah saya ambil measurement tape ni, klik pada mana-mana kat dalam line ni. Nampak dia bila tarik ke kiri dia akan ada satu lagi line follow kan. So saya masukkan 900. Ini sebagai guide. So ini petak ni adalah pintu. Okey, sekarang saya nak buat tingkap pula. Tingkap katalah 300 juga daripada dinding. Saya klik ni. Biasanya tingkap dia punya size bergantung pada design. So normally tingkap kita ada kat rumah-rumah teres, rumah-rumah moden sekarang dia punya lebar dia lebih kurang dalam 600 ya. Antara 450 ke 600. So akan saya masukkan 600 dahululah. 600 tingkap. Okey, satu. Biasa antara tingkap tu mungkin ada gap, saya letak gap dalam 250. Saya klik lagi 600. Ha, 600. Okey. Kemudian ambil yang shape petak ni, klik. Okey. Klik, pilih sampai bawah ni, okey. Klik. Ini pun sama tapi ini pintu. So kena ambil sampai bawah. Okay, dah nampak dia kan. Ada dia punya shape tu warna hitam, nampak dia akan jadi hitam bila telah select. Pastikan betul atau tidak, klik select. Bila anda klik kat tengah ni dia akan nyala. Ha, warna biru ni. Okay, ha. So the next thing is kita nak tolak dinding tu supaya dia tembus buat lubang. Saya gunakan push and pull. Saya pergi ke sini. Oh, tempat dia punya select ni kan. Tekan escape eh. Klik escape pada keyboard. Klik keyboard, tekan escape ni. Ni escape, tekan escape. So dia akan unselect that window sebab kita nak pilih yang lain ni. Kalau kita select tadi, dia akan select itu saja. So kita nak select yang lain juga. So klik ni, tolak dia sampai hujung. Ha, satu cara macam tu, tak sampai hujung. Kadang-kadang tak dapat. Kalau tak dapat, anda tolak dia, pastikan anda snap ke yang hujung dinding paling belah sana hujung. So dia akan tembus. Nampak tak tembus ni? Ni ada lubang, nampak ada lubang. Okay. So next is kerana bila tebal dia sama kan, tebal dinding ni sama sebab 150 juga, anda double click je, so dia akan lubang. Tak payah nak tolak lah. So akan terus berlubang. Dapat dah dia punya tingkap. Okay, now dah dapat tingkap. Okay, so the next thing is kita nak delete all these lines yang mungkin akan mengganggu kita punya kerja.
pilih gambar eraser ni, pergi kat line tu, titik, titik. Okay, select. Select, select. Okay, klik, kita buang. Buang, buang. Okay, and buang. Siap dah kita punya a very basic room for this small or tiny home. Kita dah ada satu pintu, kita ada tingkap. Okay. Now, the next thing is, since this is building construction, okay, kita kena ada column. Okay, column. Column dekat mana? Okay, biasanya kalau saya lah, masa saya mula-mula buat tadi kan, ini just tunjuk dia punya dinding nak naikkan. Okay, kita pilih yang belah kanan ni pula. Okay, apa saya akan buat adalah saya akan naik column dahulu. So, saya akan gunakan tape measuring ni. Column biasanya dalam 300 ataupun 250. Dia punya dimension kan, 250 kan 250. So, saya gunakan measuring tape ni untuk guide. Klik dia, type in 250. Okay, ini pun sama tak? 250. Ini pun sama, 250. Okay, 250. Okay, kat sini ujung. Okay. So, next is, ambil kotak ni, buat kolom dahulu. Okay, dah dapat kolom kan, nampak yang ujung-ujung ni kolom. So kita guna balik teknik untuk jadikan apa tu dia punya wall. So apa saya buat adalah kita boleh guna ini tadi. Ini sebanyak 150 kan? 150. Okay. Alright. Tapi ada masalah kat sini, dia punya tu akan termasuk sekali. Kita tak nak nampak tiba-tiba wall jadi macam tu. So saya takkan guna cara ni. Saya akan guna cara lain pula. Cara macam mana? Macam ni. Kita buang dulu ni. Yang guideline tadi untuk buat kolom, kita buang dulu. Okay. Buang. Buang. Okay, nampak dah ada kolom kan? So, kita nak buat guideline untuk buat wall pula. Okay, move dia 150. Gunakan apa tu measuring tape tu, gerakkan dia ke dalam. Make sure dia punya line hijau eh. Kalau you buat salah macam ni kan, nampak macam seolah-olah betul tapi dia tak move dengan betul. Okay, 150 juga. 150. 150. Ke mana nampak? Saya salah-salah buat. Nampak dia naik ke atas. Dia punya line tu. So, saya kena delete balik. Line ni, saya buat balik. Mana tadi? Okay, ni gerak ke. Nampak hijau kan? 150. Nampak betul. So, apa saya akan buat adalah saya gunakan pensel ni. Pergi dekat ujung ni sampai dia snap. Nampak intersection. Okay, klik. Sambung ke hujung sana pula. Intersection. Oh, saya lupa. Macam mana nak move? Okay, saya gunakan button mouse ni. Kalau nak move dari atas ke bawah, saya gunakan button tengah. Tengah ni fungsi nampak. Bila saya klik, dia akan ada gambar macam arrow berpusing tu kan. Arrow itu tujuan dia adalah untuk rotation. Rotate punya view. Okay, macam mana nak move? Nak pan? Boleh klik di sini je nak pan. Tapi cara paling senang lagi adalah gunakan button tengah dan keyboard tekan shift. Gambar tangan akan keluar. Macam tu eh. Nak move dia atau nak rotate view, tekan button tengah, dia akan jadi macam ni. So, bila saya move, nampak dia pusing kan? Kan dia pusing kan? Aku pusing. Okay. So, the next is cara yang untuk shortcut untuk pen. Klik tengah, dekat keyboard, tekan shift. You can move it now. Okay, tekan shift kat keyboard. Boleh move. Okay. Mana ya cik Aki tak tengok, minta maaf ya, saya terlupa. Okay, so kita patah balik pada tadi untuk buat wall. Klik pada pencil, pergi and then move sini line dia, tukis daripada hujung, make sure dia intersect eh, jangan salah pilih. Klik then klik line ke line. Okay, dah siap. Okay, now the next thing is, apa yang saya buat adalah kita naikkan. Gunakan button push-pull ni. Naikkan sebanyak 3,000. Sebab tinggi standard untuk pintu kan. Pintu pula dah dinding. Okay. So, kat sini dah ada column dan juga wall. So, dah nampak dah ada punya column dan wall. Okay. So, the next thing is beam. So, kita nak buat beam mana? Kita turunkan dulu wall dulu. Kita jangan naikkan wall lagi. Kita naikkan kolom saja dahulu. Okey, supaya anda nampak. Kita naikkan kolom. Naikkan kolom. Naikkan kolom.
Saya tak naikkan lagi dinding eh. Naikkan kolom je. Nampak tak? Saya tarik je. So dia snap ke kawan sebelah dia. Nampak supaya dia sama tinggi. Tujuan dia snap kepada kawan sebelah ni supaya dia sama tinggi eh. Nampak? So dah naik kolom. Okay. Alright, nampak beza tak? Yang ini dinding sahaja. So ini kolom. Okay. Dia kalau macam, kalau nak selamat kan, takutkan dinding satu lain kan terkena kat dekat kolom pula. Apa yang boleh anda buat adalah anda boleh groupkan dia. Okay, groupkan dia maksudnya select ni, right click, jadikan dia group. So dia takkan tekan terpilih lah. So jadikan dia group. Make group eh. Klik. Pastikan select betul-betul eh. Lepas check tengok. Saya dah select seluruh objek tu. Right click pada objek tersebut, tekan make group. Dan last kali yang ini, make group. So ini jadi kolom. Okay, so bila nak delete, nak edit, kena double click dia boleh edit. Kalau tidak anda terdelete. Okay, nampak sekarang dah tak boleh buat apa-apa dah. Tak kacau. Okay, next is you want to buat dia punya beam. Beam. Okay, beam. Normally beam dia besar sedikit daripada dinding. Okay, katalah beam ni sama-sama besar dengan tebal sama tebal dengan kolom. Cumanya dia punya tu jadi rectangle sikit kan sebab beam kan. Okay, gunakan measuring tape ni, move dia ke bawah ke sini. Dia tak ada pattern line eh, nanti tak keluar. Sebelah tengah ni kalau katalah kita letak dalam 300 untuk beam. Okay, beam. Beam pun sama juga, nanti kita jadikan dia group. Okay, save sini, draw. Nampak, dia akan draw pada apa tu, kolom. Tapi dia tak kacau kolom tu dah. So, once you dah draw, you dah boleh tarik je. Sampai hujung eh, sampai hujung. Okay, dah siap. So, next kat sini juga. Anda boleh je draw. Okay, kalau macam ni kan, dah ada satu guide. Tak ada masalah, jadikan di group juga. Select semua, pastikan select eh. Dengan terselect, kadang-kadang waktu select, terselect buat objek kat belakang ni. Dah, jadi group, saya silap. Pastikan select objek ni saja. Okay, right click, jadikan group. Okay, siap. So next is, tak payah nak ukur-ukur. Senang je, bukis je, ikut sukati anda. Dah ada dia punya objek ni. Gunakan push and pull. Okay. Sekarang ni kita dah tahu dah. Tebal dah betul, cumanya dia punya ni nampak tak sama tinggi. Apa yang boleh anda buat adalah gunakan kaedah ni. Tolak je dan follow yang sebelah. Kan dah sama tinggi. Okay. And then select. Untuk select objek ni sebab nak groupkan dia. Right click and then make group. Okay, ulang benda yang sama juga untuk the other two beam. Okay, tarik. Di ujung. Okay. And then tarik lagi ujung dan push. Okey, saya lupa nak jadikan di group. Tak apa, saya tekan dulu buat kita jadi group. Buat di bawah dia, pergi kat sini, pilih dia snap kepada kawan dia yang sebelah yang betul tu lah. Yang ni sama juga, pergi kat bawah dia snap. Okey, kenapa dia ada macam tu? Sebab ada line, so saya delete ni. Okey, awal betul. Okey, dah siap. So sekarang saya akan jadi group untuk objek ni. Make group. Dan juga ada one beam. Make group juga. Make sure select betul eh. Dia buat saya terselect. Terselect sekali dengan kolom tu tak nak. So dekat tengok atas. Okay dah. Right click. Make group. So sekarang dah ada kolom eh. Group. Kolom. Ini group kolom. Nak groupkan lagi boleh juga. Saya nak groupkan all this column sekali. Beam sekali kan. Select. Beam pertama, tekan shift pada keyboard. Nampak ada tambah tolak tu kan? Akan boleh tambah selection. Kalau klik sekali lagi, dia akan deselect. Klik sekali, select balik. Select, and then jadikan dia group for beam. Column boleh tak? Column 1, 2, 3, 4. Right click. Make group juga. Okay. Untuk ni pula pun boleh juga nak pindahkan ke sebelah. Senang je. Sudah ada dua objek kan? Satu, select. Tekan shift sekali lagi, select. Pergi dekat sini, kita akan move dia ke sebelah. Dah siap. So ada beam and column pada dia punya apa tu
wall tadi. Okey, kalau tak nak pun tak apa. Okey, boleh je saya undo balik. So sekarang kita buat wall pula. Kita ada line wall kan? Okey, pergi kat sini, tarik dia, naikkan dia sampai hujung. So, double click je sebab sama tinggi kan. Double click je. Tak apa nak ni. Double click. So siap satu wall. So nak buat window pun boleh and door. Okey, gunakan teknik tadi juga. Pergi ke bawah, tarik ni sampai 900 mm. So nampaklah ada. Lagi 2100. Okey. So daripada sini saya akan buat katalah make sure dia sama eh. Dia sama on surface. Jangan pergi tarik tempat lain pula, silap nanti. So katalah daripada dinding sebelah tu, daripada column tu saya letak 150. 150. Okey, saya akan copy lagi line ni sebanyak 900 supaya dapat dia punya lebar pintu kan. Okey, next buat tingkap pula 150 juga. Move dia 600. Okey, tingkap. Okey. Dan gunakan petak ni. Gunakan petak ni. Oh, salah. Dia tak snap. Kena snap dulu. Okey. Dan push dia sampai ke hujung. Okey. Nampak dia macam ada lubang kan? Okey, double click. Dah dapat dua lubang. Okey, so satu drawing. Oh, ni saya tak buang lagi ni. Ini kat mana? Okey, saya delete lah sebab itu adalah untuk pintu. Pastikan anda tak tersilap delete eh. Check balik tengok. Kalau anda delete sekali objek yang telah digroupkan. Okey. Alright. So siap all this satu contoh untuk buat dia punya rumah. Okey, now sekarang ni kita nak potong dia eh. Potong dia. Jadi kita kena pastikan ada beam and all this apa tu column and beam. Bawah pun kena ada kan? Remember we have a ground beam. Kan ada ground beam bawah kan? Okey, so sama juga apa yang boleh anda buat adalah apa saya buat adalah senang je. Tak payah nak buat balik sebab sama dia punya size. Pergi ke objek yang beam tadi tu, klik pada yang move dekat ujung ni, tekan control. So dia akan copy, move ke bawah. So dia akan copy sampai hujung. Dah dapat. Kan? So dah ada beam tu. Dah ada ground beam. Okay? So dah ada ground beam. Column tu nanti pastikan dia extend sampai ke bawah. Okay, nampak sekarang double click. Dia berlubang eh. So kalau berlubang, buat line. Tutup dia dan tarik. Ha, dah dapat. Okay, kita akan extend sedikit sebab ada. Ada apa? Ada dia punya foundation. So foundation tu kita letaklah dalam 750 sampai ke bawah eh. Okay. So the same thing, you repeat juga pada sini, double click yang ni pula. Kita kena buat dia punya petak dahulu. Okay, tarik 750. Sama tak? Sama tinggi tak? Oh, tak, kalau tak sama, nak sama tinggi ke senang je. Klik, tarik dia, pastikan dia snap ke kawan dia sebelah tu. Okay. So sama juga pada sini. We zoom sikit. Okay, double click eh. Nak buka, nak kena edit dia kena double click sebab tadi kita groupkan dia. Okay, pergi. Saya gunakan petak ni. Click and then drag balik dan dia akan sambung. Okay, so kenapa saya zoom out? Sebab saya nak push dia supaya sama. Sama dengan kawan sebelah. So, sama juga kat sini. Click, double click kat objek yang kita nak edit tadi. Okay, nampak ni kawan dia kan? Ni kalau tak nampak zoom in sikit, gunakan scroll mouse anda, draw scroll tu kan, boleh zoom in zoom out. So klik tarik, kena tutup and then guna push and pull button ni, tarik dan snapkan dia ke kawan dia sebelah. Okey, dah siap. So now dah ada beam and column. Okey, so the next is nak buat apa? Nak buat dia punya foundation. So foundation ni biasa saya buat macam ni tau. Ni dah ada group kan. So gunakan, kita akan jadikan group untuk foundation pula. So klik pada object shape ni. Foundation ni tak kisah tau, because you don't have to know dia punya size sebenar. Tapi dia besar. Itu engineer punya kerja. Nanti dia akan klik berapa besar. So you just tahu dia lagi besar daripada column yang ada dekat ni kan. So klik buat satu petak. So bila gunakan button select, dia akan boleh select ni kan. Okay, double click kan dia. Dia akan select semua. Dia akan select dalam dan juga dia punya keliling dia. So right click, jadikan di group.
Dah jadi group. Okay, double click. Now kita nak besarkan dia, gunakan button offset ni, pergi kat dia. Nampak tak? Ha, kita besarkan sikit lah. Kita besarkan sebanyak, masuk kick in 300. Oh, besar. Lepas ada tu, tarik dia ke bawah sebanyak katalah 250. Okay, nampak dalam tu tertutup pula. Sekarang kita tarik juga kat dalam sebab dia cover tutup kan. Okay, dah siap satu pad foundation. Okay, so macam mana nak copy ke sebelah? Senang je, klik pada objek ni, gunakan button yang move ni, tekan, ingat kita nak copy kan, tekan control pada keyboard anda. Nampak, saya akan snap pada ujung ni, pergi ke belakang sana. Setiap satu, dua. Ingat kan, jangan lupa tekan control kat keyboard yang lepas, tekan klik, and then nampak bila saya tak tekan, dia takkan copy. Okay, escape balik, pergi dekat dia punya ni, mana kena nampak betul-betul nak snap dia betul-betul kat ujung ni. Saya gunakan yang ni, nampak ni. Saya zoom up sikit, tekan control, klik pada ujung dia, pergi kepada buku yang sama juga di sebelah. Dah siap. So anda dah siap satu portion of the tingkap, tingkap pula objek tersebut. Okey, dah siap bangunan. Okey, satu ni bangunan ni saya akan nak move lah, dia ganggu kita punya kerja sikit kan. Okey, so kita movekan dia ke tepi. Kita tarik, select dulu tarik tak jauh sikit. Okey, orang ni penting ni, orang ni nak menunjukkan dia punya portion, proportion dia betul tidak. Okey, next is guna cara yang sama untuk buat bumbung. Okey, nak buat bumbung, anda kena tengoklah kalau nak buat bumbung tu senyap ke, nak buat dia bentuk bumbung limas ke. Ha, juga gunakan kreativiti masing-masing lah. So, kalau saya buat macam mana tau. Okay, first kali saya akan pecahkan pada grup. Dinding satu grup, kolom satu grup, foundation satu grup, tingkap pun satu grup juga. Okay, ni saya nak bumbung pula. Saya klik sampai hujung. Okay, ni dah jadi bumbung. Lepas saya double click, right click, jadikan grup dulu. Lepas tu double click ni untuk edit ni, so dia tak kacau lah yang objek-objek lain. So ni bumbung lah semata-mata. Okay, bumbung, katakanlah saya nak bumbung limas kan. Bumbung limas, saya kecilkan sedikit. Saya gunakan ni untuk jadikan dia ni, dia automatik boleh snap kan dekat center. Haa, macam tu. Gitu, okay. Sampai hujung ni nampak, bila mana warna biru ni maksudnya dekat center lah. Dekat center, okay. So now saya nak jadikan dia bumbung limas. Limas, saya letak dia dalam 1200 daripada hujung ni, 1200. Ingat bumbung ni walaupun kita dah buat macam ni, dia mesti extend sedikit daripada ke tepi, sebab takkan dia ngam-ngam ke dinding. Dia mesti ada if tu, roof if kan, supaya hujan tu tak kena pada dinding. Dia mesti extend sedikit. So macam nak extend, senang saja. Kita gunakan button offset. Nampak offset ni kan? Okay, tarik dia. Biasanya dia akan keluar sedikit, paling minimum 600, paling jauh dia boleh pergi 1200. Saya kata letak 1200 lah. Nampak kan? Okay. So next is kita nak naikkan dia. So cara yang paling mudah lah, paling cepat nak buat, saya buat macam ni tau. Saya gunakan ni, saya naikkan hujung ni sebanyak, make sure dia kat line biru. Line biru ni adalah SATA Z. So saya akan naikkan 2500. Sambung dia ke ujung-ujung. Okay, nampak macam okey tak? Boleh lah kan. So kalau rasa tak sesuai, tak ada masalah, boleh anda naikkan sedikit, mungkin dalam 2000 ke. Tengok mana-mana yang sesuai lah. You boleh test. Tengok mana sesuai ni, macam okey tak? Tak okey, buat lagi, tak ada masalah. Kita buat dalam 1500. Tengok macam mana 1500 ini. Okey. Carilah mana-mana yang paling sesuai. So saya nampak macam 1500 sesuai lah. Ini 1500. Ini berapa tadi 2000. Ini 2500. So saya buang yang atas lah, tak kena kan. Dapat macam ni, nampak macam sesuai sikit. Okey. Seterusnya anda boleh buat macam ni. Buat satu line, pergi kat ujung ni, ni tarik je. Pressure daripada line hijau ni, sebab dia nak bagi dia horizontal kan. Hijau. Okey, dah. So ni anda akan dapat di mana on edge tu. Dia sama. Okey. Oh,
ada hujung, select. Yang lebih ni tak apa, lebih nanti kita boleh buang. Okey. Nampak kan? Okey dah. Kemudian kena move sedikit daripada atas dalam kan. So ni nampak ni line ni. Gunakan sebagai guide. Terus siap. Kita buang yang ni. Satu cara. Siap. Okey. Satu lagi cara adalah anda buang ni dulu. Okey, nampak tak line ni sama kan? Ha ni, di sini ke sini. Gunakan ni, nampak tak ni? Dia bucu kan? So, daripada bucu ni naikkan ke atas. Nampak dia warna biru. Maksudnya dia straight ni atas lah. It's vertical. Sambung dari hujung ni, pergi ke hujung sini. Guna line lagi. Nah, siap. Hujung ni ke hujung situ. So dapat dah bumbung. Okey. Okey, walaupun dah siap, tapi ingat dia sekeping saja. So nanti anda kena buat dalam ni supaya dia ada ketebalan. Because this is a construction, building construction. Okey, so sekarang saya akan buang ni. Delete ah, ni, buang, saya tak nak ni, tak nak ni. Okey, so siap dah satu contoh untuk rumah. Tapi ini bukan rumah di atas tanah ya. Ini di dalam tanah ni. Tanahnya di sini. So, kalau kita buat tanah, tanahnya sebenarnya di sini ni. Ah, nampak tak? Ah, tu di bawah. Ini di atas tanah. Okey. Now, untuk buat tingkap, okey, biasanya kita akan select tingkap dekat pintu eh, pintu. Pintu kejap. Pintu. Select gunakan selection icon ni, arrow, klik. Tekan control untuk tambah eh. Klik. Nampak dia select 4 petak ni. Okay, and then tekan pilih move dahulu. Jangan lupa tekan control eh, sebab kita nak copy. Control, pergi kat bucu dia. Klik and then drag. Klik and drag. Kenapa saya nak buat macam ni? Sebab kita nak buat pintu di luar ini. Okay, pintu. Right click, make group. Okay, pergi kat sini, select, double click and then buat apa? Oh, dah kita boleh buat pintu, buat line tu. Okay, sekarang ni kita nak the frame kan. So, pilih offset. Frame pintu biasa berapa? 25 kan? Okay, tap in 25. Okay, dapat 25. Okay, sekarang ada pintu kan? Tapi pintu tak ada frame kat bawah. Kena buang frame di bawah. Okay, dulu. Ini dia akan sambung bawah. Buang line yang tengah ni. So, dapat dah ni. And then, buat apa? Sekarang ni pintu ni sekeping je ni. Eh, mana hilang. Okay. Sekeping je pintu ni. Macam kertas. So, kita kena ada depth. Dia kena ada ketebalan. So, kita gunakan button push-pull ni. Klik pada frame dia. Tarik. Biar dia sama tebal dengan apa? Sama tebal dengan dinding. So, 150. Okay, itu frame. Okay, now. Kita nak buat pintu pula. Nak buat pintu tu buka. Nak tutup. Kalau nak terbuka, you kena jadikan dia group dalam group. Okay, ni dah ada group kan? Okay, double click lagi. Double click dia. Right click, make group. Maksudnya sekarang ni group dalam group. Okay, kita double click lagi. Oh, dah kita boleh edit ni. Kita boleh jadikan ketebalan sikit. Naikkan dia. Okay. Dan tutup balik group. Klik pada ni. Klik pada arrow ni. Klik sekali je keluar. Jadi group kan. Ini dalam group. Okay, and then. Kalau kita nak jadikan terbuka, senang je. Okay. Pergi kat bawah je ni kan. UR dia, tarik dia. And then move dia ke tengah sikit. Nampak tak ada button macam rotate ni? Klik pada rotate ni. Pergi kat bawah dia macam keluar protector. Pergi kat bawah ni. Make sure dia pada satan betul lah, nampak dia biru. Maksudnya dia horizontal. Kalau kita gunakan keyboard punya arrow ni. Kita tekan atas. Atau bawah. Okay, kiri kanan nampak. Nampak dia akan berubah. Pada satan. Kita nak pusing kat mana. Tapi kita nak pusing bukan nak pusing dekat. Nak sengitkan dia kan. Kita nak begitu buka. So kena pada satan biru. Klik sekali saja. Klik pada satan biru eh. Okay. Klik sekali. Pergi kat ujung pintu satu lagi. Sebagai dia punya reference. Kat mana dia nak pusing kan. Angle kat mana. Klik sekali lagi dan klik ni. Rotate dia. So dia akan buka. Kalau kita zoom out balik. Nampak macam seolah-olah dia terbuka pintunya. Okay. Siap satu pintu. Pilih pintu ni balik. Then pergi kat bucu dia. Move dia. Okay. Move.
gunakan button move, pergi kan, letak dia balik dekat pintu tadi. Okay, the same thing you gonna do for the window juga. Okay, so siaplah proses untuk naikkan 3D model. Alright, so kita akan bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Macam mana saya nak export daripada SketchUp, jadikan dia technical drawing. Okay, membuat section eh. Okay, so kita berhenti dahulu. Nak rehat, pergi rehat ataupun you can explore on your own. Okay, next is kita akan tunjuk satu. Mula-mula saya akan tunjuk macam mana nak apply material. And then, baru kita buat dia punya section. Okay, kita tengok bertemu lagi. Selamat mencuba.